Mereka masih muda. Mereka pergi terlalu cepat. Ada kata-kata terakhir. Bye-bye. Ya, mau pesen apa ya anak muda? Pak, saya mau pesen roti croissant. Air matamu luar biasa sekali. Kang Kuku menangis. So, hello guys, dengan Windy Anata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back to Toka Life World. Let's go. Thanks to me, welcome back. Udah berapa lama aku gak main Toka Life World ya? Kayaknya udah berbulan-bulan ya. Oke, okay, aku bisa mendengar suara protes kalian yang bilang kangen dengan Kangkung dan Acil. Ku menangis. Oh my god, aku jujur aku udah lupa. Udah lama banget gak main. Dan aku kangen banget sih sebenarnya sama Kangkung. So ya, aku harap ini karena PC-ku baru ya, aku harap gak ada yang hilang ya dataku. Oh, kayaknya aku buka shop deh. Kayaknya aku buka shop deh. Oke, bentar. Oh, oke. Ada yang baru? Oke. Ih, cute. Apaan ini? Apaan ini? Apakah itu update baru? Aku gak tahu, but ya, gimana kabar kalian? Sehat, Windians? Oh, oke. Okay. Terima kasih untuk selalu menantikan Kangkungku menangis dan Acil ya. Oh, apa ini? Oh, lampunya bisa nyala dan mati. Of course. Apaan ini? Oops, sorry. Maaf mengambil furniturnya sembarangan. Halo, kakek. Orang tua semua ya di sini ceritanya. Oh, oke. Okay. Kayaknya ini ceritanya toko roti yang dimiliki oleh orang tua dan anak kecil beserta wong-wongnya. Ih, lucu. Oh, that's such a best friend, bestie. Oke, okay. Instagramable banget ini. Oh my god, hey, mana Kangkung? Berikan uangnya sekarang, cepat mana uangnya? Bapak, berikan uangnya sekarang atau Anda saya tembak. Berikan uangnya sekarang, Bapak. Baru mulai ya, langsung deh. Langsung. Langsung. Oh, ada ventilasinya. Di mana ada berlian, disitulah aku tahu tempatnya. Ini jadi milikku. Ini tunggu dulu, ini mana sih? Tunggu, mana? Wait. Mana, aku mau ambil karakterku mana? Halo? Kangkung, tunggu dulu. Kok nggak ada kayak pilihan ini sih? Ambil karakternya mana? Jangan bilang aku kehilangan karakter Kangkungku menangis. No. Kangkung hilang. Are you kidding me? Aku PC-ku itu ini ya, baru ya, udah diinstal ulang, semua datanya hilang, aku udah kayak link akunku ke Google Play. Aku kehilangan Kangkung dan Acil. Nah, mereka masih muda. Mereka pergi terlalu cepat. No way. Siapa kamu? No, are you kidding me? Aku kehilangan karakterku, aku kehilangan Kangkungku menangis. No, ya aku harus bikin lagi dong. Sama aja kayak ulang dari awal. Oh, apa ini ada pack baru, Love and Friendship. Oke, mumpung diskon beli aja deh. Nah, aku kehilangan segalanya. Wow, I lose everything. I just lose everything I build. Oke, so ini ada yang baru ya di sini. Aduh, aku bahkan udah lupa. Aku masih ingat gak ya Kangkung kayak gimana sih dulu aku bikin Kangkung? Bentar dulu. Mana nih? Kemarin mana nih yang aku bikin? Nah, ini dia. Aku masih punya contekannya. Kangkung, kemana kau? Kembali pada aku, Kangkung. Maafkan aku telah lama meninggalkanmu berbulan-bulan lebih, Kangkung. Mana rambutmu, Kangkung? Perlihatkan wujudmu, Kangkung. Oke, alisnya ya. Dia... tentu saja, dia selalu menangis, of course. Oke, alisnya, kayaknya yang kurang alisnya. Alis-alis ibu-ibu pelakor. Yes, oh my god, aku sangat rindu padamu. Ini udah mirip belum sih? Apakah ini kau, Kangkung? Benarkah ini kamu? Oke, kalau nggak salah dia tuh bajunya semangka. No, baju semangkanya mana? Oh my god, mari kita telepon Fanny. Fanny! Toka bukaku! Kangkungnya hilang, terus baju semangkanya ada di mana? Cepat, kalau nggak balas, kalau nggak jawab sekarang aku tembak kamu. Cepat, di mana bajunya semangkanya Toka buka? Di mana bajunya semangkanya Kangkungku menangis? Jawab dalam 3 detik. 1, 2, tidak berguna. Mari kita tutupi videonya. Tidak berguna, Fanny ini salah sebenarnya tidak berguna. Bye-bye. Fanny, ibu Toka buka kita ternyata tidak tahu di mana baju semangkanya. Kau mengecewakan, Fanny. Oh, ada! Oh my god! Ada! Ada! Oh my god! Aku harus minta maaf sama Fanny. Oke. Okay. Anu, halo. Ternyata baju semangkanya ada. Ya, mohon maaf tadi udah teriak-teriak ya. Jangan unsubscribe aku. Terima kasih, bye-bye.
ada kata-kata terakhir. Hah? Bye-bye. Tahu gak sih? Fanny tuh katanya lagi ini, lagi pergi makan kimchi. Lu bayangin, orang lagi makan kimchi diganggu, ditelepon sama orang gak jelas kayak gue. Oke, udah ya. Kita udah balik ya. Oke, Kangkung udah balik kan akhirnya. Kangkung in the house, baby. Uy, baju semangkanya di tempat hoodie. Your eyes di mana lah? Telat lu, telat. Oke, yang berikutnya tuh kalau nggak salah Aciel kan ya, Aciel. Aku bakal udah lupa Aciel. Oh, ini ya warna rambutnya ya. Iya nggak sih? Ada nggak? Aku masih ngeliat videoku yang ini. Biasanya aku tuh orangnya berubah pikirannya cepet banget biasanya. Nah, ini dia, nih dia. Nah, terus dia pakai topi. Dia pakai topi. Ah, ini dia, ini topi yang ini. Dan dia kayaknya pakai kacamata deh. Akhirnya karakterku kembali dua-duanya. Mana karakter buatanku? Ah, ini dia. Nah, halo Kangkung. Udah Kangkung, gak usah nangis. Kamu teh meluk-maluin. Ih, malas ada deket-deket sama kamu ah. Nangis mulu. Nangis. Kopi. Kan Aciel nih anak kekini-kinian ya. Biasanya dia suka kopi kan. Oh, oke. Okay. Wah, mantul. Oke, okay, oke. Okay. Ini kopinya nih. Nah, anak gaul kan. Aku mencium bau-bau kekayaan di sekitar sini. Oke. Okay. Eh, Kangkung, kau mau berlian di sini, Kangkung? Akhirnya seneng dia. Aku enggak tahu dia seneng atau sedih karena dia nangis dan ketawa di saat yang bersamaan, tapi itu emang udah ciri khasnya. Jadi jangan tertipu, jangan pernah tertipu kalau dia menangis. Dia tuh enggak sedih, oke. Okay? Dia itu pura-pura sedih supaya dia bisa ngerampok uang kalian semua. So, hati-hati. Oke, okay, Pak, minta makanannya, Pak. Oh, kita bisa pakai baju chef. Yeay. Oke, okay, kita simpan dulu harta kita. Eh, Aciel, simpan harta ini. Oke, okay, Kangkung. Wah, Nata, kamu harus pergi dari sini, Nata. Kau batuk-batuk, Nata. Kamu bawa penyakit ke tempat ini. Hey, kayak kan aku yang mainin game ini. Kamu batuk-batuk. Kamu bawa penyakit ke sini. Kamu tuh bawa kuman ke sini. Pergi kau dari sini. Kue-kue ini milikku. Aku gak mau berbagi. Aku gak mau berbagi. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Alright, ini apa? Aku pengen coba ini. Oh, kok langsung dimakan, wae? Oh, bisa dibuka. Oke, okay. Hihi. Ada coklat caca. Caca-caca-caca. Tunggu, bisa di oven? Bisa dimasukin ke oven cacanya? Bisa dimasukin ke oven. Loh, itu coklat kan harusnya meleleh ya? Harusnya coklat meleleh kan? Oke, kita masukin lagi. Oke, coklatnya nggak meleleh ya. Oke, dimakan. Meleleh, panas. Membakar lidah. Hei, Kangkung. Aku mau pesen roti dong. Hei, minta-minta aku pakai baju chef. Bukan berarti kamu bisa nyuruh-nyuruh aku ya, Aciel. Ya kan aku lapar. Masa aku dari tadi minum kopi? Kok aku nggak makan roti? Kok aku nggak ditawarin roti sih, ha? Kamu tuh niat kerja nggak sih, ha? Ish, yaudah kamu mau pesen apa? Kamu mau pesen apa? Oke, aku mau pesen satu croissant. Hah? Croissant? Iya, croissant. Croissant, croissant. Aku minta croissant. Hah? Croissant, croissant. Aku pengen croissant. I want croissant. Apa croissant? Ya ampun, ini anak-anak muda berisik sekali dari tadi. Croissant. Ya, mau pesen apa ya anak muda? Pak, saya mau pesen roti croissant. Apa? Croissant kayak di sini gak ada croissant. Croissant, bapak croissant. Masa gak tau croissant sih, kata ini toko roti. Mana saya tahu, wah, anak muda zaman sekarang tidak tahu sopan santun. Mana saya tahu makanan anak zaman sekarang. Saya di sini cuma jualan roti. Croissant. Tuh kan yang punya jadi marah kan, gimana sih? Apa sih, lu mau pesen apa sih? Ini kan ada roti ini, ada roti coklat, ada roti biasa, ada roti panjang. Oh my god, croissant. Ini croissant. Oh, croissant. Croissant dibaca itu croissant. Aku taunya tuh croissant ya. Croissant. Itu croissant. Kayak orang Perancis croissant. Itu croissant. Croissant. Pergi kalian ini. Berisik sekali. Eh, tidak tahu ini udah tua. Pengen tidur. Pergi kau dari sini. Loh, saya dipecat. Saya baru kerja di sini, bapak saya dipecat. Sejak kapan kamu kerja di sini? Main pakai baju chef saja kamu. Pergi kamu dari sini. Dasar payah. Croissant aja gak tahu. Croissant. Payah. Kenapa sih semua ini terjadi pada aku? Biarkan aku terpanggang di dalam oven ini. Menjauh dari situ, di situ panas. Pergi kau dari sini, ya? Pergi kau dari sini. Tapi Pak, saya hanya ingin mencari uang, Bapak. Saya ingin mandiri, Bapak. Saya butuh uang.
untuk membayar hutang-hutang keluarga saya, Bapak. Oh, jadi kamu ini orang susah ya? Iya, Bapak. Saya setiap hari menangis, Bapak. Setiap hari saya ditagih sama debt collector buat bayar utang, Bapak. Oh, kasihannya. Kasihan sekali sih. Tapi pergi kau dari sini. Tidak ada tempat untuk orang sepertimu di sini. Kamu ceroboh. Saya tidak mau memperkerjakan orang ceroboh di sini. Pergi kau dari sini. Hei, nak, tunggu. Bapak berubah pikiran? Bapak mau memperkerjakan saya sekarang? Enggak. Itu bajunya balikin. Itu baju saya, itu balikin. Hari ini kafenya ramai sekali ya. Pupus sudah harapanku untuk mendapatkan pekerjaan untuk membayar hutang keluargaku. Cengeng. Dikatain bocil pula. Psst. Kangkung. Apa ada apa? Kita kan udah punya hartanya, kenapa kamu sedih? Oh iya ya. Yuk kita pergi ya, Acil. Bagus banget tadi drama kita, iya kan? Iya. BTW, apa itu kuason? Udah gak usah bahas kuason, croissant lagi. Aku makan ini semua. Sebelum aku pergi dari sini, aku makan semuanya. Biar tahu rasa. Ini akibat karena tidak mempekerjakan aku. Ini akibat tidak menggaji aku. Aku makan semua. Woi. Kok isinya kamu habisin? Aku minta kuasonnya. Diam kamu dasar anak kuason, croissant. Aku makan semuanya. Nyam. Gak ada jatah untukmu. Nyam. Tapi, kangkung, kalau kamu makan terus nanti kamu gendut. Nyam. Diam kamu. Makan semua. Oh my god, tanganku pegel banget. Bawa ini satu-satu. Makan lagi. Makan terus. Nah, kenapa kau makan semua tega sekali kau? Nanti saya bangkrut. Anak muda zaman sekarang tidak sopan sekali ya. Tidak sopan sekali sama yang muda. Oh tidak, kenapa pai bapak dimakan juga? Makan saja semuanya, wes. Wes kau nopangan nukabe. Makan nukabe. Makan. Ya ampun. Rasain itu. Itu akibat karena mencat saya. Hah, ayo kita pergi, Acil. Tungguin aku, woi. Ku. Hari ini kafenya rame sekali ya. Oke, kayaknya aku masih punya sedikit waktu. Jadi kita coba kesini. Tunggu, apa kita udah pernah kesini? Aku bahkan gak inget. Oke, itu kayak semacam gazebo gitu. Kayak taman terbuka gitu. Oh ya, aku belum pernah kesini. Oh, roti lagi. Ay. Lucu banget. Apa ini, kuda unicorn? Oh, halo. Oh, di sini bisa berkebun. Ayo kita coba berkebun. Hey Bapak, nih mau ini mochaccino. Oh, thank you. Oke, ini ada yang mau coklat. Ini ada. Oh, dia nggak bisa melihat. Apa sih istilahnya, tuna? Bukan ikan tuna. No, bukan. Bukan ikan tuna. Tuna netra. Iya. Dia tuna netra. Oke. Tuna netra. Halo. Oh, dia punya. Ini punya uang-uang. Punya anjing. Lucu banget. Hey, kita tidak akan mengambil harta orang yang tuna netra, oke? Kecuali mungkin anjingnya aku ambil. Kita biarkan mereka duduk. Oke. Ada banyak sekali. Ini gula. Aku kira susu. Astaga. Oke. Alright, Acil kau duduk di sini nyantai. Oke. Dia pamer dengan diamondnya. Diamond mahal. Oh, tunggu, ini bawang. Oh, ada ibu-ibu bawang. Pantesan mataku pedih banget. Pantesan aku selalu ingin menangis. Ternyata di dekatku ada bawang. Aduh, halo, selamat siang. Ada bisa saya bantu, mau pesan apa? Bu, jangan deket-deket, Bu. Aduh, saya menangis terus, Ibu. Deket-deket Ibu bikin saya menangis terus, Ibu. Aduh, pedes. Itu anak kenapa, Yandu? Mana saya tahu, itu orang mah emang aneh. Ya sudahlah, Ibu balik kerja saja. Kirain mau pesen sayur. Anak muda zaman sekarang gak ada yang suka makan sayur. Minumnya kopi, makannya roti. Kalau gini, mana laku jualan sayur aku? Mana laku jus sayur aku? Hei kangkung, sini kau kangkung. Nah, saatnya kembali ke habitatmu kan. Karena kamu kangkung, saatnya kamu berkebun nih. Halo mbak, nama aku kangkung. Halo, nama aku Catherine. Apakah orang tuamu dulu ngidam makanan kangkung? Oh, enggak. Saya itu lahirnya dari kangkung. Jadi saya nggak punya orang tua. Kamu lahir dari kangkung? Iya mbak, saya ini ajaib loh. Setiap kali saya nangis, semua tumbuhan itu bakal jadi tumbuh dengan subur mbak. Hah? Oh ya? Bagus dong. Coba kamu nangis. Saya nangis terus. Ini sembab mata saya. Oh, aku tahu. Bu, sini bu. Hah? Bu, sini bu. Hah? Ada apa? Ya, ada apa, Dok? Nah, kenapa ada bawang? Nanti aku nangis lagi. Nah, pedes. Mataku pedes.
Loh, dia tuh nangis kenapa, Tondo? Wow, berbuah. Wah, air matamu luar biasa sekali. Kangkungku menangis. Wah, hebat sekali air matamu. Bagaimana kalau kau kerja di sini saja, Kangkungku menangis? Kerja di sini? Kalau saya kerja di sini, apakah saya akan berguna? Ya, walaupun kamu akan kerja dekat dengan Ibu Bawang, tapi selama kau menangis, kau akan sangat berguna. Jadi, selama aku nangis, aku akan berguna di sini. Tentu saja, lihatlah semua buah-buah ini dan semua sayuran ini. Mereka semua tumbuh, lihatlah ini. Wah, kita panen loh, Bu. Bawa ini semua, Bu. Kita panen, Bu. Akhirnya kita panen bagus hari ini. Kita panen besar hari ini. Akhirnya ada lombok. Lombok itu mahal. Lumayan, Ibu akan jual. Ibu akan menimbun banyak sekali cabe. Biar makin langka cabe, kita timbun cabenya. Noh, kepedesan. Maaf, Ibu, kepencet. Maaf, Ibu. Jangan dimakan atuh, Ibu. Tunggu, masih ada cabe enggak? Oh ya. Kalau dimakan cabenya dia jadi ini kan, jadi kepedesan kan? Pedes. Senang sekali, aku banyak panen banyak sayur hari ini. Baiklah, besok kamu kerja lagi ke sini ya. Terima kasih. BTW, mata saya sakit banget, nangis terus. Wah, makasih Yando. Makasih ya, akhirnya kita bisa panen cabe. Oke. Tapi jangan deket-deket saya, Ibu Bawang. Saya alergi. Yusha, aku mau nyanyi hari ini. Aku mau nyanyi kuda unicorn. Aku mau nyanyi minggir kau. Namaku Acil semuanya. Hari ini aku akan nyanyi. Kalian semua harus dengerin saya. Semua trofi-trofi ini akan aku bawa pulang semua. Gak ada yang juara satu, gak ada yang juara dua di sini. Yang jadi juaranya adalah aku. Hanya aku, Acil seorang. Kayaknya aku mendengar ada suara orang cerewet banget di belakang. Itu ada apa ya di belakang sana? Hai, halo, nama aku Kangkung. Hai Kangkung, maaf aku tidak bisa melihatmu. Iya, gak apa-apa, mendingan kamu gak usah ngelihat aku. Loh, kenapa? Soalnya aku nangis terus, aku rasa kamu gak pengen ngelihat orang yang nangis terus. Aku gak masalah kok, aku ngerasa kayaknya kamu orang yang lucu. Oh ya, kau ngerasa aku lucu? Wow, kita bisa jadi teman yang baik. Namaku Acil, aku suka nyanyi. Minang neng, minang suang, aku gak jelas. Aku adalah pemenang di sini. Ya ampun, anak itu berisik sekali kalau menyanyi. Dia tuh nyanyi atau jadi polusi suara sih di sini. Ya ampun, berisik sekali. Aduh, telinga aku sakit sekali. Minang neng, minang suang, minang suang, minang neng. Gimana sih lagunya kayak gitu? Hey, Acil sedang mencoba peruntunannya untuk menjadi penyanyi band, oke? Oke, dan dia tidak tidur selama berhari-hari. Dia kebanyakan minum kopi dan dia sedang tidak jernih pikirannya. Oke, biarkan dia menyanyi. Biarkan dia jadi polusi suara di background. Oke, dan kita di sini melihat Kangkung bertemu dengan teman baru. Ya, dia adalah seorang pria yang manis dan baik hati. Oke, dan semua orang sedang beraktivitas di sini. Ada Ibu Bawang, dia sedang senang karena dia panen banyak cabe. Karena kebetulan cabe lagi mahal ya, lagi langka dan mahal. Dan di sini si Mbak-mbak Catherine, ya namanya Catherine. Aku random banget kasih dia nama. Mbak Catherine lagi berkebun ya, berkebun dengan si unicorn. Oke, ya itulah randomnya hari ini ya. Ini adalah kerandoman Tokaboka hari ini. So ya, aku harapkan enjoy dengan video Tokaboka kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan thank you Fanny Chandra, sorry aku ganggu kamu di tengah aktivitasmu, but thank you udah jawab. Fanny Chandra nih teman baikku. Jadi ya udah biasa kita nelfon-nelfon gak jelas gitu. Kayaknya ada banyak update yang belum aku coba ya, but ya kita akan coba pelan-pelan. So ya, aku harapkan enjoy. Jangan lupa like dan subscribe. Oh ya, by the way, aku juga kadang live stream di Nata Chi Live di channel kedua aku. Aku belum punya jadwal live stream, tapi tiap kali aku mau live stream biasanya aku taruh di IG story. Aku umumin semuanya di IG storyku. Kalian bisa juga follow Instagramku. Semua linknya ada di deskripsi. Saya terima kasih. Arigato matur suwun. Have a nice day. Bye bye. Ciao.